Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Wolfes kali ini akan memberikan tutorial cara membuat FB mode pada usia browser. Yang pertama kalian lakukan adalah download dahulu usia browser di Play Store. Seperti ini. Tab usia browser. Kalian download aplikasinya. Di sini saya sudah mendownload aplikasi usia browsernya. Kemudian kita lihat di sini ada FB mode quick access and browse faster. Kita buka aplikasinya, open. FB. Di sini jika kalian masih melihat tampilan Facebook biasa, berarti kalian belum menggunakan FB mode pada usia browser. Tap icon petir, tap browse Facebook faster. Di sini ada dua pilihan, browse Facebook faster dan Facebook quick access. Kita turn off kan browse Facebook fasternya seperti ini, kemudian kita tap kembali, otomatis Facebook akan merefresh dan kalian sudah menggunakan FB mode pada usia browser, maka tampilan Facebook kalian akan seperti ini. Dan kita coba tap pemberitahuan seperti ini. Dan lihat, tampilannya sudah seperti di aplikasi Facebook. Ya, lihat, sini tampilan Facebook di usia browsernya sudah seperti tampilan di aplikasi Facebook. Ya, di sini dia masih loading, oke. Jika kalian ingin kembali ke tampilan Facebook biasa, kalian cukup tap kembali ikon petir ini, tap lagi browse Facebook faster, dan turn on kan browse Facebook fasternya seperti ini, dan tap kembali, maka Facebook akan otomatis merefresh dan Facebook kalian akan kembali ke tampilan biasa seperti ini. Ya, tampilan Facebook seperti ini, ada tulisan beranda, profil, pesan, pemberitahuan, dan lain-lain. Begitulah cara membuat Facebook FB mode di usia browser. Terima kasih telah menonton. Good luck.